Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Tinggal satu minggu sahaja lagi sebelum mesyuarat OPEC berlangsung. Sementara itu, ramalan harga minyak bagi tahun akan datang dilihat semakin negatif. Adam Smensky, pentadbir agensi, tidak menolak kemungkinan bahawa minyak boleh turun hingga $50 AS setong. Kebanyakan penganalisis menjangkakan harga minyak adalah $62 AS setong pada pertengahan tahun 2015 dan dijangkakan harga minyak tidak akan kembali ke tahap sebelumnya. Beberapa bulan lalu, WTI melebihi paras $100 AS setong. Pada masa ini, harga berlega sekitar $75 AS setong. Arab Saudi memberi petunjuk yang jelas bahawa negara tersebut tidak mahu menurunkan kuota pengeluaran minyak dan bersetuju dengan harga yang rendah. Walau bagaimanapun, tidak semua pengeksport minyak menerima pandangan ini. Venezuela terdesak untuk mencari persefahaman dalam OPEC. Jadi negara ini mengambil isu ini dari sudut yang berbeza. Semalam, laporan akhbar mendedahkan bahawa Caracas dan Moskow sedang mengatur strategi bagi mendapatkan semula harga minyak pada paras sebelumnya. Walau bagaimanapun, keputusan isu tersebut masih belum diumumkan setakat ini. Dalam masa terdekat, Menteri Luar Venezuela sedang merancang untuk melawat Algeria, Qatar, Iran dan beberapa negara lain. Ia bertujuan untuk menarik minat negara tersebut menyertai kempen kenaikan harga minyak. Terdahulu, OPEC menyatakan pendiriannya yang hanya akan campur tangan sekiranya harga Brent jatuh di bawah paras $70 AS setong. Pada masa ini, minyak mentah didagangkan pada $79 AS setong. Jadi kata itu dilihat tidak akan mengurangkan kuota pengeluaran minyak. Ahli ekonomi yakin bahawa peningkatan harga dalam masa terdekat mungkin berlaku jika salah satu pengeksport minyak terbesar bersetuju untuk mengurangkan pengeluaran minyak dengan ketara. Jika tiada negara yang bersetuju, harga minyak dijangka akan terus menurun. Menurut Adam Smensky, kebanyakan syarikat yang mengeluarkan minyak Shell DAS akan menghentikan operasi mereka apabila WTI jatuh kepada $60 Amerika setong. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.